Hello guys, hi, what's up? You're watching Ampop bersama saya Nina Nadira. Hari ini kita nak berhip hop sedikit sebab kita punya guest hari ini dia nak nyanyi, dia rapper. Kita introduce lah kat sini. Ini dia Abu Bakar Ali in the house guys. Hello. Hello, hello. How are you? Baik. Baik, alhamdulillah. Okay, nak panggil you Abu Bakar Ali. Ada nak panggil you apa? Panggil Abu. Panggil Abu. Ya, yeah, senang. Abu. Okay, Abu. Abu, let's talk about lagu you yang terbaru ni. Featuring Fariz Jabbar, Crew. Cuba cerita sikit macam mana, siapa yang, macam mana dia punya perjalanan cerita lagu. Okay, Crew produced by Sunan Wan. Featuring Fariz Jabbar. Mm-hmm. That time, sebelum PKP bulan 3, kita orang duduk dalam studio lepak-lepak dan come up with this idea, lepak macam hujung minggu dengan kawan-kawan. So, kita pun buatlah dengan Fariz Jabbar lagu ni, Crew. I see. Dan yeah, music video dia ni macam apa cerita dia? Music video ni actually prequel untuk Ni. Kalau, ni. Ya, kalau korang pernah tengok Ni, korang tengok Crew, dan korang tengok Ni, korang akan dapat. Oh, ada dia punya ni macam sambungan, kesinambungan dia lah. Dan I fahamkan bahawa Fariz Jabbar, dia sekarang dekat Singapura. Singapura. Macam mana you guys work on this song when dia jauh dekat sana? Macam mana? Kita orang gunakan, ni lah penjarakan macam social media, Zoom. Using email apa semua, contact through social media je lah. Dia tak dapat datang untuk promosi lagu Crew. Sebab sekarang circuit breaker yang betul. Dan is it, apakah challenge dia bila you kena bekerja dengan orang yang jauh? You know, you tak boleh nak jumpa kan? Sebenarnya senang kerja dia sebab Fariz Jabbar pun kita orang ada chemistry, selalu lepak, selalu dia macam brother I. So dia jadi senang lah, jadi communication fun. Communication dia tu senang sikit lah. Ya, dia tak rasa macam kerja. Dan I nak cakap sikit, Abu. Orang cakap you ni macam brother-brother jiwang, brother-brother rare macam tu. Macam dengan image you tu macam dengan rapper tu macam macam lari sikit. Tak kena. Tak kena sikit. Okay, actually Abu cuba untuk bawakan konsep Malaysia tu sendiri sebab kalau kat luar negara, kat UK, diorang ada style diorang sendiri. Kat so, Malaysia memang, memang you saja nak membawa satu image yang macam Abang Ram ataupun Abang Jiwang macam tu lah. Yeah. Why not? Sebab itu yang kita ada dekat Malaysia. Kita bawa lah. Betul. Okey, sekarang ni Abu Bakar Ali, kita nak bagi games dekat you sebab selalu kita bagi soalan panas tapi sekarang ni kita special sikit. Kita nak, I nak bagi you buat freestyle rap. Kalau boleh, I nak you freestyle ada logat Perak sikit. Sebab boleh, you orang Perak, betul tak? Kita cuba. Boleh cuba? Boleh cuba. Saya kat sebelah ni, saya joget. Ada beat tak? Ada beat. Kita boleh bagi beat kan? Boleh, alright. Jom, kita naikkan beat. Let's go. Saya kena logat Perak lah. Logat Perak lah. Bagi sikit. Abu tak pandai, kita cuba. Kita cuba. Okay. Kita cuba. Freestyle by Abu Bakar Ali. Let's go. Wow. Atau ngapa saya berada? Koma buat apa? Koma aku bagi nokta berhenti di situ. Tak dapat bernafas. Tak payah tengok aku teragak. Kalau tengok Crew, MV penuh berada di YouTube. Boleh tengok bersama rakan. Pasti telefon kawan-kawan. Kongsi sama. Tak ada lorak berat lah. Tak mana. Abu tahu. Okeylah. Tak apalah. Bagi sikit lorak pegang sikit. Abu tahu atter je. Atter. Atter ngapa? Itu je. Atter ngapa? Itu saja. Okey, tak apalah. Alright. Next time, Abu belajar lah. Abu belajar. Oh, no bad lah. Freestyle on the spot, you guys. Kita tak bagi time. Kita terus bagi dia on the spot. Dan dia, okeylah. No bad lah. No bad lah. Alright, okey. So, sekarang ni kita sebenarnya dah habis lah. Abu Bakar Ali. Abu, panjang nama dia. Abu Bakar Ali. Thank you so much kerana berada di M-Pop hari ini. Dan selepas kita ada persembahan you, tapi sebelum tu I nak remind korang, kalau korang terlepas, korang boleh saksikan M-Pop ditonton ataupun di TV 9. Korang boleh follow kami di Instagram M-Pop MY. Thanks for watching and I'll see you on the next episode. Assalamualaikum. Bye. Yeah. M-Pop Abu Bakar Ali Def Jam Southeast Asia Asik 08 Ipoh Fariz Jabbar. Perintah Say. Shout out to all the crew out there. Say. Crew sudah berada di semua digital platform. Go check it out. Crew. Kick Kenobi with the force, nobody mess with the gang. Say. Cara aku dengan caraku, tiada apa yang berubah. Cara aku dengan caraku.
buat apa saja dengan kru. Turun tahun hujung minggu aku dengan kru. Boleh shopping apa saja aku dengan kru. Dan bawa balik bag besar dengan kru. Memang aku tak dengar kata. Aku jenis keras kepala. Ikut kepala ku sendiri. Ikut saja cara sendiri. Aku buat apa saja dengan kru. Turun tahun hujung minggu aku dengan kru. Boleh shopping apa saja aku dengan kru. Dan bawa balik bag besar dengan kru. Cara aku dengan cara aku. Tiada apa yang berubah. Cara aku dengan cara aku. Tiada apa yang baru. Ada bag baru bukan LV. Ada cek baru, yeah yeah yeah. Running from mati hidup mati. Takkan berhenti sampai jadi. Yeah yeah. We from out of town. Yeah yeah. From the underground. Kalau dah pernah dengar jangan lupa sound. Budak-budak Singapura gotta shut it down. Apa ku mau, ku boleh dapat. Bina di jauh tak boleh angkat. Cita kani memang pekat. Dia tak nak boyfriend tapi nak rapat. Ku dengan kru goyang kaki. Check goes through senang hati. Apa saja dengan kru. Say, tapi balik pasti aku dengan you. Yeah yeah yeah. Cara aku, hey. Dengan cara aku. Tiada apa yang berubah. Cara aku. Dengan cara aku. Tiada apa yang baru. M-Pop, Abu Bakar Ali, Def Jam South Asia, Asiko Solapan Ipo, Printah, Faris Jabba. Hey, hey, crew brothers, semua digital platform, go check them out. Kicking out with the first, nobody mess with the gang.